Oh guys, sekarang gue lagi berada di Harf Pit Shop ya, yang udah pindah ke seberang. Dan sekarang gue pingin modif ZX gue, modif-modif tipis ya, modif-modif lucu, modif-modif kecil. Jadi apa aja yang pingin gue ganti, langsung aja nanti kita lihat di dalam apa aja yang udah gue siapin. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Sekarang banyak racun-racun yang makin lengkap di sini. Helm, aparel di sebelah kiri, ya. Dan di sini aksesoris motor ya. Oke bro, jadi di sini gue mau modif Kawasaki gue, Kawasaki ZX25R. Pertama gue bawa ini ya, pas single seater. Single seat. Ntar dipasang. Oke, siap. Terus ada lagi tank grip. Tank grip. Siap. Tank grip. Dengan tipe satu ya? Dia ada tiga kan? Ya. Tight sama tanknya. Ya, tengahnya. Siap. Apa lagi? Terus ini apa? Radiator guard dari WR3. Cover radiator. Cover radiator. Terus kan gue juga pesan header. Header stainless. Header stainless ZX25R. Ya. Kayak gini. Header stainless. 2-in-1. Ya. Cuman untuk yang headernya nanti aja dipasangnya, disimpan dulu. Tadi gue udah ngomong ke Ko Herman sama Ko Edi ya kan. Soalnya mau tes dulu tenaga standarnya gimana? Oke, siap. Oke, simpan. Jalu pedok ya? Jalu pedok. Jalu pedok. Ini benar buat ZX kan? Ya kan? Benar. Ukurannya? Ukur. Sama kok. M8 baut 12 ya? Benar. Oke. Nah, ini nih yang gue masih bingung. Gue mau pilih footstep Bipro atau WR3? WR3. Antara WR3 dengan Bipro. Tadi sih gue udah ngomong sama Ko Herman ya, dan gue memutuskan untuk pilih Bipro. Bipro aja. Siap, Bipro. Bipro. Oke. Okay. Oh ya, Master Rem RCB boleh dikeluarin bareng. Siap. Kayak gini, 17 mm. Oke. Okay. Terus ini kan perlu ganti kabel serang rem. Itu gue pakai WR3 aja. Siap. Warna apa? Ada contoh barangnya tadi, kalau nggak salah yang warna biru. Biru. Kayak gini. Oke. Iya. Jadi kayak gini ya, kira-kira warnanya untuk WR3. Mumpung ada Ko Edi sini. Baru datang Ko Edi. Halo. Langsung aja. Bantu ya. Ngobrol di sini ya. Jadi Ko Edi, yang nggak ada tadi apa aja ya barangnya? Yang belum ada tadi yang di motor tadi. Ini apa? Hand grip Ariete kalau nggak salah ya? Iya. Hand grip Ariete. Ini nggak ada Tomino. Gue tetap mau Ariete ya. Gue dari lihat gambar sama desainnya sih, gue lebih suka Ariete sih. Jadi Ariete aja lah ya, ditahan, gak apa-apa. Ya, enggak lama kok, nanti bisa masuk. Oh, oke. Oh iya juga, kan kalau nggak salah ganti footstep, mesti ganti switch. Ini, paket. Iya. Switch juga? Switch rem. Switch rem juga? Ya. Berapa tuh? Switch rem yang WR3, karena untuk sensornya jadi otomatis langsung. Oh gitu. Iya. Oke kok. Langsung aja kita pasang ya, barangnya. Mantap. Thank you.
gimana tuh? Mantap gak warna birunya? Eye-catching banget ya. Walk by. There goes a sign from my soul.